Oke bosku, kita lanjut kemana sekarang? Ini ada Mitsubishi Eterna. Eterna, tahun? Tahun 90, transmisinya manual. Manual. Interiornya orisinil. Interior orisinil, kita cek bos. Sini bos. Pelek udah ganti ya? Pelek gantian. Pelek udah ganti. Wah. Jok Orion, manual, ada head unit. Mantap, ada sobek dikit lah. Kenapa ya? Mantap ya. Weh, keren. Pajaknya, bos? Pajaknya gimana, bos? Pajaknya. Ini, pajaknya. Pajaknya off tahun 2010. Jadi berapa tahun tuh? 14 tahun. Anjir, 14 tahun. Pajaknya murah. Estimasi buat ngidupin pajaknya totalnya sampai 8,5 jutaan. Itu total, udah global. 8,5 juta pajak hidup. Iya. Lupa bayar pajak, apa yang nggak punya duit, apa gimana ya? Kayaknya ini yang punya, ini kayaknya nih. Apa nih? Ya, aparat gitu kayaknya. Jadi okay. Aman dia. Oke. Yuk, ngabisin. Murah bang, ini bang udah. Ya, karena pajak mati. Iya, 18 juta. 18 juta ditambah 8,5 berarti ya? 26,5 ya? Nah. Masih mahal apa yang murah tuh 26,5? Wah, standar di Eterna. Standar ya? Iya. Oke, berarti kurang murah dong. Tenang, angka mah bisa kita kondisikan. Jigo. Jangan. 26 aja. Totalnya. Iya. Tapi kita enggak bisa kita takutnya kalau kita yang ngurus pajak nih Om, takutnya kelamaan Om. Oh, jadi maksudnya kalau pajak mati ini yang ngurus nanti siapa? Kan si pembeli. Ya, pembeli. Bisa dibantu enggak sama sampean? Kalau masalah bisa dibantu sebenarnya bisa, cuman takutnya prosesnya lama. Oke. Okay. Ya. Oh, jadi bisa urus sendiri, bisa juga dibantu. Tapi kan lebih enak kan kalau emang si pembelinya lebih punya kenal biro jasa kan lebih enak. Iya. Tapi kalau dibantu bisa, cuman prosesnya mungkin agak lama. Udah gitu aja. Ya. Jadi udah ngurusin 18. 18. 17. Bisa dibayar. Wah, bisa dibayar 17, udah, Bro. Tenang. Dapat Eterna, Bro. Sini. Dalamannya masih oke lah. Dalaman masih oke. Luar biasa ya, ada sobek-sobek lah bekas jahitannya. Di sini nih. Nah, nih. Boleh nanti panggil tukang jahit aja tuh, coba. Iya, tukang jahit ini. Jahit jas. Oke, mantap. Berapa cc? Ini yang cc-nya 16 nih. 1. 16 ini 2001. 26 16 sampai 2000. 2000. Oke, bos. Yuk, kita kesini yuk. Kesini dulu dah. Ada dulu. Captiva. Captiva, bensin apa diesel? Bensin, tahun? Tahun 2008, ini 2400cc, transmisinya matic, interiornya orisinil. Oke, pajaknya bang? 2018, pajak per tahun 3 juta. Pajak per tahun? 3 juta. 3 juta, 2018 mati berapa ya? 5. Mati 5 ya? Mati 5 nih teman-teman. 5 kali? 3. 5 kali 3. Taruh untuk lah, pajak? 15, 20-an lah ya. Oke, mantap. Bodi bagus bos, bodi oke, masih oke. Bodi oke ya, matic ya, matic ya, matic, matic. Wah, jok, woi, joknya masih mantep bos, joknya masih bagus. Masih lumayan lah. Ada sobek dikit lah di driver ya nggak? Ya di sini doang nih. Dikit. Mesin aman? Aman. Mesin aman, transmisi aman? Masih enak. Masih enak, kaki. Wah, nyaman, udah pasti nyaman ini. AC senyap. AC senyap apa AC dingin? Dingin banget AC dingin ya. Mobil mah udah pasti nyaman. Kalau gitu pajak ya? Aja Om. Kalau pajak doang ya. Masih kaling. Yuk ngabisin buat mudik berapa ya, bos? Murah. 62 juta. 62. Buat mudik ya. Captiva 62 buat juta. Buat mudik 62 juta. Yuk sini. Oke nih ada Sidekick. Kita punya apa sekarang bos? Suzuki. Suzuki Sidekick. Iya. Tahun 97. Tahun 97. Transmisinya manual. Interiornya rapi, pajaknya off 2 kali. Pajak off 2 kali. Pajak per tahunnya itu 1.020.000-an. 1.020.000-an kali 2. Ini kayaknya plat Jawa Timur ya? Iya, Gresik. Gresik nih teman-teman. Nah, ya bemper adalah. Body masih Orion ini semua bang. Hah? Masih Orion body. Body masih Orion? Masih Orion ini sini, bodinya. Sini. Sidekick.
Pelek juga masih Orion ya? Masih Orion. Mantap. Oh, joknya udah di retrim ya, Bro? Iya, joknya. Joknya udah di retrim. Kalau ininya belum nih. Apanya? Door trimnya? Ya, door trimnya masih ori nih, teman-teman. Kisi-kisi masih pada utuh. Iya, kisi-kisi AC-nya utuh. Transmisi aman ya, Bro ya? Aman. Mobil enak nih, mah. Siap enak, ya. Mau dikirim ke Dieng juga, ayo. Siap ini mah, dia siap antar pokoknya. Udah siap pakai buat mudik ya, Bang? Siap mudik. Nah, nih dua baris, teman-teman. Segar ini mah mobil. Mobil segar, mantap punya. Yuk, Bang Begeng, buat mudik kasih murah, Bang. Murah, buat teman-teman, bang, buat mudik, Bang. Sini, Bang. Murah, Bang, ini, Bang. Berapa duit, Bang? 45 aja. 45 aja, teman-teman, ya. Dapat set kit 45 aja ya, teman-teman, ya. Untuk yang hobi oke banget nih. Buat yang hobi nih, ya. Oke, udah murah nih, Bang. Murah. Udah murah, ya? Bang. Maju mobilin udah murah nih. Nanti kalau mau terima body mau dirapihin lagi juga enggak apa-apa. Okay. Cuman ini masih bawaan nih, sayang. Masih bawaan, masih ori, jangan, Bang. Iya, kalau yang tahu mobil biasanya butuh mendingan orinya. Iya. Benar. Jangan disiram. Bener. Iya. Walaupun bodinya emang ada lecet-lecet. Iya. Apalagi disiram umur, minyak goreng. Ya. Waduh. Jadi licin. Ya, tinggal sambelin doang. Iya. Yuk, sini. Ada Soluna GLI. Soluna. Tahun? Tahun 2001. Tahun 2001. Ini mantan bukan? GLI, Bang. Oh, GLI. Pribadi. Ini lampu lu kenapa nih? Yang beda sebelah. Kendor. Bukan kendor. Nih. Lisnya kayak itu. Iya, nih. Tuh. Oh, ini. Nanti klaim. Oh, diklaim lah. Ya. Pajaknya, bosku? Pajaknya off tahun 2022. Tahun 2022? Berarti dua kali ya? Dua kali. Body masih bagus ya? Bagus. Nih, body masih bagus, teman-teman. GLI. Apanya nih? Peleknya udah ganti ya? Udah ganteng. Ban juga masih lumayan tebal. Ban lumayan tebal. Sini. Kita cek dalamnya. Dashboard utuh, cakep. Oke, dashboard utuh. Jok bungkusan apa retrim, Bang? Retrim. Oh, retrim ya? Manual, power window, power window kan? Power window-nya aktif. Oke. Okay. Cuman emang yang belakang kanan yang ini nih, yang satu mana? Nih yang mati. Oh, belakang kanan mati. Iya, belakang kanan mati. Belakang kanan mati, mana sih? Oh, ininya. Oke. Ini kira-kira mudik lancar nggak, Bang? Wah, siap ini mah untuk mesin benar-benar aman banget. Bisa sampai kampung ya? Beh, sampai banget. Sampai banget. Bensin ya? Bensin irit banget. Satu berapa nih kira-kira ya? 1.5. 1.5 ya? Ini lu jual apa adanya begini nggak lampunya? Ya, karena kayak gini. Retak nih. Ya. Ini kalau nyari spare part yang ini masih gampang ya? Gampang. Banyak di Shopee ini. Ini lampunya? Iya. Oh gitu? Ada. Oh. Soluna mah. Berapaan nih, Bang? Ini paling kurang lebih 300 ribuan. Oh, 300 ribu. Oh, di Shopee masih ada ya? Ada di Shopee. Oh gitu ya? Tinggal ketika ini ke lampu belakang Soluna GLI. Pasti ya. Oh, berarti spare partnya masih banyak dong? Banyak. Bang? Toyota. Oke ya, Toyota tahulah. Oke, ngabisin bosku. Berapa? 38. 38 buat teman-teman ya. 38, 30, 40, 50 ada semua di sini. Ada. Yuk, lanjut. Kameramen ini, dari sono. Oke nih. Sono dulu, Bang. Ini dijual enggak nih? Jangan. Oh, ini enggak dijual. Ini enggak, ini pakaian. Oh, ini buat nyulik. Buat storing ya? Enggak nih. Mobil storing maksudnya kalau udah apa-apa gitu. Oh, enggak ya. Bukan. Nyulik siapa? Nyulik ibu-ibu. Kayak ini bisa. Lanjut. Kita punya Honda Stream. Tahun 2004. Tahun 2004. Transmisinya matic. Nah, terus apa lagi? Interior masih rapi, cakep. Terus body masih bawaan Orion, belum kita cat sama sekali. Oke, sini. Pajaknya off 1 kali. Pajak off 1 kali. Pajak per tahunnya itu kurang lebih 2,2 juta. 2,2. Nah, dapat Honda Stream. Wah. Ada matic-nya. Ini yang 2000 cc. Oh, bukan yang 1.7? Bukan, ini yang 2000. Oh, kan ada yang 1.7, Bang. Benar. Ya? Benar ya, Bang? Ada yang 1.7 dia. Oke. Ini yang 2000 cc. Iya. Oh, peleknya kayaknya dicat ya, Bang, ya? Iya. Orang-orang awal ngecatnya agak lain juga nih. Oh, nih 3 baris, teman-teman, ya. Nah, tuh. Iya, udah 3 baris. 3 baris buat 7 penumpang. Aman punya. Kita lihat di sebelah sini. Tuh, body masih ngalek. Nih, untuk drivernya nih, teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Kenapa lu ketok-ketok kaleng breng? Matic, Android, Etunet udah. Mirror aktif. Mirror aktif nih ya. Iya. Untuk penyetelan spion nih, teman-teman. PRND, TD, BO bisa manual. Iya, tektonik. Bisa manual, teman-teman. Mesin berapa? 2000 cc ya? 2000 cc. Mana sih bukaannya? Di sini, Bang. Oke.
Ini kayak spare part mobil-mobil gini di luar masih aman juga, Bang? Aman, Honda mah. Aman ya, Honda. Mobil, wah, Honda mah. Mobil ludak. Apa? Mobil ludak. 2000 cc. Jadi ada dua pilihan, stream itu ada yang 1700. Nah, kebetulan maju mobil ini yang punya 2000 cc iVTEC Dewasi, teman-teman. Secara global mesin gimana, Bang? Mesin benar-benar aman. Bebas tabrak, bebas banjir ya? Bebas. Oke. Kita juga habis ganti pipa power steering. Oh, udah lo ganti? Udah gue ganti nih, Bang. Oke, pipa power steering. Terus apa lagi yang lo ganti? Yang lo benahi? Kakinya udah kita nyamanin juga. Oh, kaki-kaki udah aman. Udah aman kaki-kaki. Udah enak lah dipakai, Bang. Wah, mantap. Jadi udah beres, teman-teman ya. Siap gaspol. Siap. Buat luar Jawa. Yuk, ngabisin berapa? Murah, Bang, nih, Bang. Berapa? 60 aja, Bang. 60 aja? Iya. Di bawah 60 dapat. Udah nanti. Berapa kira-kira di bawah 60 berapa? Di bawah paling dikurang dikit, Bang. Ah, 60 masih kurang dikit. Itu burung-burung lo jual enggak, Bang? Di burung-burung dijual. Langsung aja bisa tanya di koko-koko ini. Emang ini koko-kokonya bukan koko-koko konter. Agak lain kalau yang ini. Koko-koko burung. Berapa kalau ini burungnya? 25. 25 dapat berapa pasang kok? 25 ribu apa 25 juta? 25. Masa koko burungnya sekali terbang 2 ribu? Bercanda ya koko. Ini lomba ya, Bang ya? Oh, lomba. Tadi baju mobil itu ada burung yang sekali terbang seharga PC katanya. Ada ya? Ada. Habis, Bang. Oke. Habis, Bang, mungkin ya? Dari maju mobil Indo itu. Oke, aja yuk, dulu. Sini yuk. Wah, akhirnya habis juga, teman-teman. Kita ngonten di Maju Mobil Indo. Luar biasa ya, mobil di bawah 20-an kita dapat. 30, 40. Dapat semua dah. Pokoknya bawa duit 50 juta. Datang ke sini, pulang bawa mobil. Benar. Bawa 20 juga bisa bawa mobil. Iya, 20 enggak. Maksudnya kalau 50 kan pilihannya iya, banyak. Benar. Kalau 20 cuma dapat satu doang. Satu doang. Benar. Kalau bawa gocap kan banyak. Bisa dapat 3. Eterna. Iya. 18. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Mana-mana? Oh iya. Mana? Mana lagi? Oh, ini nih bisa nih. Apa nih? All New. All New Corolla berapa ya? 35. 35 tambah 18, 35 tambah 18, 35 tambah 18. 53. Iya. Dapat 2 dong. Dapet 2, cukup. 50 jutaan Anda dapat 2 mobil. 2 mobil. Di Maju Mobil itu buat mudik. Keren, Bang ya? Wah. Mantep banget. Kio, warna mah. Habis, Bang. Habis. Habis. Apa aja? Salaman dulu. Oh, salaman. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang Koboy. Wangi amat, lu pakai parfum sih? Enggak, Bang. Centil banget ya. Oke, teman-teman, segitu dulu gerbek showroom saya di Maju Mobil Indo Pasar Kemis Tangerang bersama Bro Begeng. Luar biasa, terima kasih informasinya. Okay. Siap, Om Koboy. Terima kasih waktunya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama buat kalian yang lagi cari mobil buat mudik lebaran dengan budget yang terbatas. 50 jutaan, 53 Bang ya. Benar, mungkin tawar aja, dapat 2 mobil. Cuman ada di Maju Mobil Indo. Mantap. Oke bosku, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Om Koboy. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Oke, Bang. Laris manis, Tanjung Kimpul. Barang habis? Barang habis. Ini nggak bisa pandai nih, Bang. Duit ngumpul. Nah, itu. Elah.